行くぜキャプテン。どやMohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Ya, hari ini yang gue tunggu-tunggu guys, yaitu Superstar Jepang. Ada Genzo dan ada juga Tsubasa ya. Ini dua-duanya sih wajib di tim gue sih guys. Ya, gue udah pakai topi hoki gue ya. Semoga ya hari ini beruntung ya. Cuman perlu DB dikit udah bisa dapat dua-duanya, semoga ya. Oke, kita lihat sebentar ya guys. Tsubasa Ozore warna merah ya, untuk tim skillnya bagus ya. 5 orang merah ASEAN player ya, 5 orang merah dapat 28% plus 2. Jadi kalau misalnya kalian timnya ASEAN semua itu 30% untuk buffnya guys ya, bagus banget. Rally-nya ternyata restore 20% dari special skill. Ya ini lumayan sih, misalnya Hyuga-nya gue udah kehabisan stamina, dioper dari Tsubasa ya, Hyuga gue bisa nendang lagi guys ya, mantep ya. Oke, udah gitu ada Roberto Drive Shot ya. Ini 555 ya momentumnya. Gue pikir momentumnya gede banget, gue pikir guys, sampai 560 lebih ya. Ternyata enggak ya, cuma 555 doang. Ya ini ada SP-nya. Ini bisa di shot dari jarak jauh tanpa kurang momentum. Udah ada pass-nya ya, quick step pass, ada dribble sama ada intercept. Wow, physical-nya 85.000 anjay. Gila. Ini sih Tsubasa gue yang lama sih, udah pasti tergantikan sih guys ya. Tsubasanya AMDM, ATK 56.000 ya. Defense-nya 38.000, defense-nya sih standar ya, defense-nya ya. Physical-nya sih imba nih guys, 85.000 sih. Sedangkan physical itu kan nambahin ke attack, nambahin juga ke defense setengah ya. Jadi ini gede banget sih pasti guys ya. 85.000, gila. Hah? Berarti masing-masing speed, teknik, sama power hampir 30.000 dong ya. Gila, ini statnya sih imba sih. Dari hotline Tsubasa. Ya, gue pikir ya karena MC, gue pikir guys ya. Tadinya kan si Roberto kan 5%, ya Awi 8%. Ya gue pikir karena nih MC, ya kan Tsubasa gitu ya, superstar. Gue pikir 8-10 gue pikir. Tapi ternyata si Club, ya karena statnya udah imba, jadinya dari hotline-nya dibikin 5 lah ya. Oke, FW dapat 5% stat. Udah gitu auto intercept 80%. Harusnya 100 dong Club, ini kan superstar coy. Untuk startupnya gue pikir Jepang loh tadi guys. Ya gue pikir startup Jepang atau Asia gitu ya. Ternyata startupnya juga cuman Hyuga, Misaki sama Wakabayashi ya. Ada Misakinya guys ya. Siapa tahu nanti Dream Collection Misaki, Dream Festivalnya si Michael. Feeling gue sih gitu sih. Ya all start plus 2% ya, gue pikir 5 gitu ya, 2% sih. Tapi Wakabayashi Genzo dapat dari Tsubasa 2%, dapat dari Sawada lagi sama dari Gakuto Igawa sih. Wah, itu udah GG parah sih buff-nya si Genzo sih. Tenacity ya, ada Tenacity-nya juga, Tsubasanya mantap. Ada skill block cancel. Ya ampun, Club. Skill block cancel-nya cuma 1. Ya ampun, ini superstar loh. Biasanya Dream Fest aja sama Dream Collection itu 2 ya, ini cuma 1 coy skill block cancel-nya. Ya mungkin si Club nggak kepengen bikin Tsubasa ini terlalu imba ya. Jadi agak ada yang sedikit dikurang-kurangin ya. Oke, lanjutnya kita bahas Genzo sebentar. Genzo-nya warna biru ya, untuk buff-nya 30% Asia ya, 5 orang biru Asia ya. Udah gitu ada long fit ya, udah gitu SGGK diving save 558. Ya ampun, gue pikir 560 gitu ya. 558 ya. Oke, untuk savingnya 43.800, physicalnya 61.000 ya. Ini sih kayaknya sih standar ya, bener gak sih standar? Kayaknya nggak beda jauh dari Gino sih, bener gak guys? Oke, ada safety zone ya, require stamina min 30%. Oke, jadi kalau misalnya ada shot-shot dari jauh ya, nggak perlu pakai banyak stamina ya, staminanya dikurangi 30%. Oke, ada master catcher juga ya, jadi nangkap bolanya lebih mantep ya, bolanya nggak mental atau dianya mental ya. Udah gitu ada full power goals up ya, kalau misalnya berhasil nangkep tambah 20% untuk critical kita. Kenapa 20% Club? Harusnya 30% dong. Nah ini yang gue pengen tahu nih guys ya, shieldnya ya. Shieldnya ternyata buat diri dia sendiri 10% doang ya. Ya ampun Club, Club. Why? Kenapa shieldnya nggak satu tim Asia gitu ya? Harusnya satu tim Asia 10% masih oke lah ya. Kalau untuk diri sendiri mah bikin 50% kek, 30% gitu ya. Ini kan superstar Club. Ya sudah lah ya, terima aja guys ya. Dia nggak kepengen bikin Genzo terlalu imba-imba banget guys ya, biar orang-orang yang kemarin gacha Zino nggak terlalu kecewa ya. Jadi Genzo-nya nggak terlalu super-super imba ya. Oke, kalau menurut gua kayaknya Tsubasa-nya terlalu superstar ya. Tsubasa-nya ya bagus ya guys ya, untuk Sata juga mantep banget ya. Cuman untuk HA-nya agak sedikit kurang ya, karena gua ngarepin skill block cancel-nya 2 ya. Udah gitu startup-nya juga Asia atau Jepang startup-nya. Udah gitu dari hotline-nya gue juga ngarepin 10 atau 8 ya. Udah gitu auto intercept-nya gue ngarepin 100% sih. Tapi untuk startnya oke banget Tsubasa-nya ya.
Untuk Genso-nya okay lah ya, Genso-nya meskipun HA-nya kayaknya biasa aja ya HA-nya ya. Cuman statnya harusnya sih di atas Zeno sih, bener gak sih guys ya? Harusnya di atas Zeno sedikit sih. Oke yuk, kita langsung lihat trailernya aja ya. New Limited Superstar. Wow. Ultimate Anime Series. Ya, ada Ultimate coy. Tsubasa Uzura. Wis. Oh, itu tenangannya kayak gitu guys. Roberto's Live Shot. Oh, ada kayak kenangan-kenangan sama Roberto ya. Wih, wih, ada burungan coy. Wow. Genzo Wakabayashi. Adidas. Y3. Iya, SGK Diving Safe. Ya, animasinya Gento-nya sih biasa aja ya, Tsubasa-nya sih keren sih. Oke, sebelum kita gacha, kita mampir dulu ke Tsubasa.im ya guys ya. Udah ada bocoran mengenai banner Jepang part 2 di hari Senin ya. Oke, Samurai Blue part 2 ada siapa aja? Pertama ada si Ken Wakashimatsu. Ya, tapi Ken-nya ini forward ya, FW ya guys ya. Ken FW ya, warnanya biru Ken FW guys. Cuman untuk HA-nya belum ada ya, passive skill-nya. Defend GK killer 20%, lumayan. Untuk statnya ya lumayan sih guys. Cuman gue agak sedikit kecewa dengan physicalnya sih. Physicalnya nggak nyampe 18.000 ya. Tapi siapa tahu ya ini nanti HA-nya bagus-bagus. Untuk skillnya ini apa nih guys? Toho Academy Duo Aggressive 1-2. Coba kita lihat ya. Ada Ken sama Hyuga ya. Oke, 1-2 Ken sama Hyuga. Udah gitu satu lagi Ultimate Technique Protean Dimension Falcon Kick Ass ya. Ada Nita sama Ken ya guys ya. Oke, header ini guys. By the way si Nita kok belum ada kabarnya ya, jangan-jangan nanti ada banner Jepang part 3 guys. Soalnya Nita belum kelihatan Nita ya. Oke, si Jito juga belum kelihatan. Sebenarnya player-player Jepang tuh banyak sih. Oke, yang kedua ada si Taki. Ya, ini Taki harusnya ganti Nita gitu ya. Takinya warna biru, udah gitu statnya, shotnya bagus ya. Powernya juga bagus, speednya bagus. Nah, nggak bisa nge-defend ya. Defend nggak bisa. Dribble biasa banget, passnya juga biasa banget guys. Tekniknya kecil banget ya, dia benar-benar nggak bisa ngepas ini si Taki guys, bisanya cuma ngedribble doang dia ya. Oke, untuk HA-nya juga belum ada, untuk skillnya technical compact shot, ada dribble sama ada pass ya, dan yang terakhir ada Yuji Soga warna merah guys ya. Untuk statnya, wow, tackle-nya sih bagus ya, 22.000 tackle-nya guys ya. Block-nya juga ya lumayan ya, 18, intercept 18. Power-nya gede banget ya, 21.000, gokil ya, tapi speed-nya nggak ada coy ya. Speednya kenapa cuma 13.000 klub? Tekniknya sih bagus 20.000 ya, cuma speednya aja disayangkan ya, cuma 13.000. HA-nya belum ada, passive skillnya auto intercept ya. Untuk skillnya heroic interception, ada tackle juga dan ada block ya. Oke yuk, kita langsung balik ke dalam game ya, kita langsung lihat aja Tsubasa-nya statnya ya guys ya. Oke, dribble 17.700 masih oke ya. Shotnya 23.000 bagus banget ya. Passnya 15.000 doang ya, agak sedikit kecil passnya, tapi karena tekniknya gede banget. Tekniknya 29.900 guys, hampir 30.000 tekniknya, jadi otomatis ngebantu pasnya dia ya. Tackle 16.000, intercept 16.000, agak kecil tapi karena speednya gede sama tekniknya gede ya, speednya 28.000, powernya 26 ya. Ya ini untuk nge-shot sih dia dewa banget sih untuk nge-shot sih guys, ini gede banget sih ya. Shot 23, power 26 tuh benar-benar super gila banget ya. Ya physicalnya sih mantep banget ya, physicalnya sih yang ngebantu banget, dribble, pass, tackle sama intercept dia ya. Ini sih overall sih statnya bagus semua sih Tsubasa ya, karena physicalnya gede habis guys. Oke, berikutnya kita lihat si Genzo ya. Punch nggak bisa ya, jangan nge-punch pakai Genzo. Catch-nya 25.600. Oke sih 25.600 sih guys ya. Jino berapa sih, gue lupa, coba kalian komen di bawah sih. Ya ini si Genzo sama Jino bagusan mana nih guys. Speednya jelek ya, jadi emang speed kan untuk ke punch ya. Power 22.000, tekniknya 21 ya. Ini di sebelah kanan ada compare-compare, gimana caranya guys? Compare-compare nih sebelah kanan nih, gue gak ngerti sih. Gue pengen compare si Genzo yang ini superstar sama Ken gue sama Zeno, gimana caranya guys? Ini gak bisa diklik ya, sudah lah ya. Buat kalian yang timnya Jepang, ini wajib gacha ya bannernya ya, yang timnya Jepang ya. Udah gitu yang hari Senin ada Samurai Blue part 2 Jepang, itu juga wajib gacha guys ya. Jadi yang dihabisin semua ya untuk DB-nya. Ya, kita gacha mana dulu nih guys? Gacha ini dulu kah? Oke, ada gacha ini ya, ASEAN player ya, gratisan ya guys ya, berapa hari nih. Nah, lumayan lah ya. Tim gua kan Asia ya, Jepang. Tapi ada Roberto-nya juga sih. Oke, ini mah kita skip aja lah ya. Ini isinya paling jadul. Ya, sikap lagi tuh kan. Ngasih yang baru-baru yang gue belum punya nggak mungkin banget sih klub ya. Oke, kita lanjut ya ke freely selectable ASEAN player SSL guaranteed free transfer. Oke, ini free nih guys ya, kalian bisa pilih ASEAN ya, manapun yang kalian mau di sini ada semua. Wow, aduh gue pilih siapa nih. Oke, kita ambil siapa ya, bingung gue, rata-rata pada punya sih guys. Coba kita lihat ya sampai mana ini.
Ada Kisugi juga, guys. Wah, bikin middle school kah? Wah, ini ada Jito yang biru juga lagi. Ini Jito yang biru lumayan bagus ya, guys ya. Kenapa gue bilang lumayan bagus? Meskipun statnya nggak kekinian statnya, tapi dia tuh ada ininya 40% ya. Kalau kalian bikin tim Jaye, ya ini mantep sih. Tim Jaye tuh ya, maksa 40%. Udah gitu ada stand firm, guys. Ada stand firm sama ada auto block dan intercept. Ini bagus sih. Ya, bonnya juga 7%. Apa ambil Kisugi ya, guys ya? Kita main lucu-lucuan ya, middle school ya. Aduh, Kisuginya statnya fisikalnya lumayan ya, tapi shotnya kecil banget ya. Nationality link Japan-nya berapa nih? 30%, guys. Aduh, gimana ya 30% ya? Udah gitu ininya. Oh, 30% low flying shot ya. Wow, low ball request, trust DF juga 10% kalau kalah match up. Gimana ya, guys? Apa lucu-lucuannya jangan bagi Kisugi? Apa ambil si Jito ya? Gue bingung juga nih. Ya sudah lah, kita ambil si Kisugi aja ya, guys ya. Kita main lucu-lucuan aja ya. Siapa tahu nanti hari Senin gacha dapat Taki ya kan. Ada Taki sama Kisugi ya. Oke, udah dapat, guys, Kisugi yang baru ya. Lumayan buat tim middle school ya. Sekarang kita langsung aja gacha Tsubasa Superstar. Kita akan mulai dengan 1 DB dulu ya. Siapa tahu 1 DB dapat, guys. Ya enggak sih? Siapa tahu 1 DB dapat, klub. Udah lama gua enggak, berapa ya? Udah 3 tahun loh 1 DB enggak pernah dapat loh, klub. Oh! Oh, kan udah gua bilang 1 DB dapat. Ngarep lu, Bang. Ngarep ya kan. Wih, Gavan baru. Sudah lumayan ya, lumayan guys ya. Warrior Extreme Awakening Agility lumayan. Wih, kaget gua tau gak sih? Satu DB SSR ya, cuman gak dikasih superstar ya. Bisa aja sih klub ya, bikin gua deg-degan gitu kan. Oke, yuk langsung kita mulai ya. Semoga aja gak banyak-banyak DB-nya ya. Ayolah klub. Ayolah langsung lah, langsung dapat lah. Ini gacanya enak sih, satu SSR guaranteed ya. Jadi pasti animasi gacanya tuh mantep ya, lihat tuh ya. Ayolah klub. Langsung dikasih. Lagi, lagi, satu lagi. Ah. Dua loh, kasih gua satu superstar lah. Anjir, Hyuga jadul. Ya ampun klub. Oke, bisa yuk, bisa yuk. Orang-orang yang gacanya jam 3 ya, itu banyak yang dapat loh gacha jam 3 nih. Gua gacha jam 5, guys. Aduh, harusnya tadi gua gacha jam 3 ya. Ini dapat nih, dapat nih, yakin gua nih. Ayo. Aduh. Oke, ayo dong, mati lampu tiba-tiba. Ah, enggak mati lampu, guys. Aduh. Aduh, aduh. Ayolah klub. Wow. Wow, Izaki baru, guys. Lumayan ya, lumayan. Oke, ternyata ada kartu baru juga di sini ya. Gue pikir kartu-kartu lama, guys. Ternyata ada kartu baru juga. Oke. Ayo dong, udah pakai topi hoki nih. Let's go. Wah, topi hoki gue udah rusak, guys. Cuma satu doang. Yang naik cuma turun. Yes, ini dia, guys. Lihat tuh, banner chance-nya keren, banner chance-nya ya kan. Lapangannya rainbow. Igusei, kapten. Tuh ya. Loh, 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 loh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Wah, gue deg-degan anjir. Wah, gila, gila. Gila, dibikin sport jantung sama si klub, anjir. Gila loh, animasi kayak gitu loh. Animasi kayak gitu gak ada sinar-sinar loh. Bikin gua tegang tau gak sih. Udah gitu gak ada yang pecah tau gak. Pecahnya di terakhir loh, bener-bener drama banget kan. Gila lo klub, klub. Gua sampe stres gua anjir, anjir. Wah, gila klub, klub. Bikin gua stres anjir. Gila ini sih bener-bener konyol sih. Ya pecahnya di terakhir tau gak sih. Bikin gua yang tadinya udah seneng banget, ini langsung kayak jatuh dari jurang tau gak. Anjir.
Wah, gila guys. Berapa kali guys? 3 kali multi ya. Ini rate-nya lagi bagus rate ya untuk pemain Jepang ya. Oke, tinggal Genzo ya, tinggal Genzo guys. Tinggal Genzo ini waktunya udah berapa menit gua guys ini ya. Tuh, cuma 3 kali doang dapat ya, anjir. Oke, kita reset topi dulu ya. Gila, pakai topi ini benar-benar bawa hoki ya topi ini ya guys ya dari dulu ya. Oke, yuk. Kita cari Genzo sekarang ya guys ya. Semoga aja langsung Genzo lah ya. Jangan dupe Tsubasa ya klub ya. Tapi jackpotnya gue udah dapat jackpotnya ya. Jackpotnya Tsubasa guys. Oke. Tadi keren ya Wakatimatsu sama si Hyuga ya. Ngomong apa tadi dia ya? Iguso Kapten gitu ya. Bener gak sih? Aduh, hari Senin Wakatimatsu ya. Gue ngarepin dapat Wakatimatsu si FW gitu ya. Soalnya kan Genzo kan udah aduh dapat tukang gojek lagi. Genzo kan udah jadi kiper ya, otomatis Ken-nya gue ngarepin dapat FW Ken sih. Ya jadi ada Ken sama Hyuga di depan gitu ya. Soalnya Ken itu bergantiin gue punya Snyder. Gue masih pakai Snyder yang Anif tahun lalu guys. Semoga bisa digantiin gitu ya. Snydernya ganti Ken kan keren ya gak sih. Woi, ayo dong. Yo ampun lu klub. Waduh. Ini masih jelek bisa dapat 2 ya SSR ya. Gue hari ini seneng banget sih ya. Udah dapat si botak yang baru ya kan. Amoros. Botak yang baru ya sama dapat superstar Tsubasa ya. Ayo dong. Ayo jangan sampai PT dong. Klub. Ayolah jangan PT dong please. Ayo tadi bentar tadi lagi dong. Aduh. Layar monitornya nggak nyala guys. Oke ini. Nah, kayaknya enggak sih. Oke. Gila lu. Ini gacanya sih enak superstar ya. Dapat 2 SSR, 1, 2. Waduh, Naturesa yang itu lagi lumayan tuh, guys. Tapi gua udah punya Naturesa yang itu ya. Oke, tasnya gua ternyata penuh ya tas gua ya. Waduh. Oke lah ya, kita gacha sampai SP-nya 100 aja kali ya. Nanti besok kita lanjutin, guys. Soalnya videonya juga kayaknya udah agak kelamaan video gua ya. Oke, yuk, bisa yuk langsung. Ding. Aduh, tuh banner chance-nya jelek yang itu ya. Aduh, banner chance jelek yang itu. Tadi yang warna biru itu banner chance bagus tuh. Wah. Gila, ayo dong Genzo. Kiper gue masih Ken ini. Aduh, gila. Cabutut, guys. Oke, bisa yuk Genzo yuk. Ayo, Genzo, Genzo. Genzo, Genzo. Aduh, ini gue kalau udah ada Genzo, ada Tsubasa, ada Roberto, ada Hyuga, gue udah... Waduh, kosong. Wah, nggak benar nih guys, nggak benar. Waduh, busuk nih. Aduh, males banget ya. Dia tadi sih gue hoki sih. Emang ini Tsubasanya hoki, Genzo-nya kemana coy? Gue ngeliat di Facebook juga orang-orang kebanyakan dapetnya Tsubasa sih. Genzo tuh jarang banget ya gue liat ya postingan dapat Genzo ya. Kebanyakan postingan dapat Tsubasa guys. Woi, Genzo-nya mana klub jangan diumpetin woi. Anjir. Ini udah nggak beres ini sih. Nggak beres nih. Wah, mesti dilanjutin besok kayaknya guys. Wah, ini udah nggak beres. Tuh, lihat tuh. Wah, konyol, konyol. Kayaknya satu hari tuh cuma dikasih satu superstar kayaknya ya. Oke, aduh. Gonzales yang butut. Oke ya. Yang ke 100. Ayolah, klub. Yang ke 100, wangi dong. Ayo dong, klub. Anjir, anjir. Wah, geleng-geleng gua anjir. Kok udah dapet kok jadi busuk-busuk semua gini ya? Waduh, kayaknya kita lanjutin besok aja ya guys ya. Yang penting gua udah seneng banget dapat Tsubasa sih. Ya Genzo udah pasti dapat lah. Mau PT gua hajar nih PT guys besok ya. Oke, yuk kita langsung aja ke tim Jepang gua ya. Oke, kita masukin Tsubasanya ya. Ini udah mantep sih guys. Oke, Tsubasa superstar. Widih, mantep guys. Yoi. Nah, lo nggak nyala tim skill gua. Gawat guys, tim skill gua nggak nyala. Ini mesti gua ganti sama Ken berarti ya di hari Senin ya. Hari Senin semoga gua dapat Ken Wakatsimatsu FW sih guys. Jadi ini Ken, ini Hyuga, ini Roberto, ini Tsubasa baru.
ini Misaki baru, feelingku sih nanti Dream Collection Misaki mungkin guys ya. Udah gitu ini nanti ganti Michael di sini ya kan. Siapa tahu. Dan yang terakhir kiper ganti Genzo ya. Oke lah teman-teman, sampai sini dulu ya Kapten Tsubasa Team Team guys. Nanti kita lanjutin besok ya, soalnya videonya juga udah agak terlalu lama ya. Nanti besok kita lanjutin gacha Genzo ya. Mau sampai PT juga bodo amat ya, gua hajar, yang penting dapat Genzo baru sama Tsubasa baru sih ya, tim Jepang ya. Sama hari Senin nanti gua pengen gacha, semoga bisa dapat Ken. Oke guys, thank you udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen buat kalian gacha. Gua luck semua ya guys, semoga dapat semua superstar Tsubasa dan Genzo-nya. Sampai ketemu di video berikutnya besok ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.